Siapa sosok wanita yang kerap terlihat menghampiri Presiden Jokowi saat hendak memberikan keterangan pers kepada media? Pertanyaan ini sepertinya kini ada di benak semua orang. Pasalnya wanita tersebut terlihat leluasa berada di dekat Jokowi tanpa dicegat pas pampres. Wanita itu bernama Erlin Swastini. Erlin Swastini yang memiliki nama lengkap R. Erlin Swastini ternyata merupakan Kepala Biro Pers Media dan Informasi Kedeputian Bidang Protokol Pers dan Media Sekretaris Presiden. Memiliki tugas mengurus bidang protokoler, pers, dan media di pemerintahan Jokowi sejak ia dilantik pada Juli 2019 lalu. Beberapa kali Erlin tertangkap kamera berinteraksi langsung dengan Presiden dalam beberapa pertemuan kenegaraan. Salah satunya saat acara pelantikan Menteri Baru Agus Harimurti Yudhoyono, Erlin terlihat mencegat Jokowi. Saat AHY berjalan bersama Presiden Jokowi, Erlin muncul dan kemudian menghampiri Jokowi tanpa adanya halangan pas pampres. AHY yang tadinya berjalan bersama Jokowi, lantas pelan-pelan meninggalkan Presiden dan Erlin yang sedang berbincang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.